الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وعظة لأولي النهى والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه القادة الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فاتقوا الله يا المسلمون حق التقوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى وقد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين sedang jemaah jemaat rahimanillah wa iyyakum alhamdulillah dengan memuji Allah dan meninggikannya kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya alhamdulillah kita masih diberikannya iman masih diberikannya Islam mudah-mudahan dengannya kita selamat di dunia bahagia di akhirat Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita hakikat iman yang menjelaskan kepada kita indahnya Islam beliau buktikan dengan amal nyata beliau berikan perintah beliau laksanakan sebagai contoh beliau berikan anjuran beliau yang melaksanakan di depan sehingga perintah seiring dengan amanah kata sesuai dengan titah sehingga mudah bagi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan selalu kembali kepadanya karena memang kita pada asalnya diciptakan dengan fitrah mencintai kebaikan dan orang-orang yang menyerukan kebaikan oleh sebab itu perbanyaklah mengucapkan salawat dan salam sebagai doa yang terbaik yang kita berikan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi orang yang paling dekat dengannya di hari kiamat agar kita berbahagia mendapatkan syafaat darinya di saat-saat yang sangat sulit Inna aqrabakum ilayya manzilan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan yang paling dekat di antara kalian kepadaku tepatnya di hari kiamat yang kepadaku banyak mengucapkan salawat Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah.
Alhamdulillah atas taufik yang Allah berikan. Dengan izin dan pertolongannya, kita telah berhasil melalui puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah ampuni segala dosa dan salah. Di bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan yang durjana dibelenggu. Dan ketika selesai bulan Ramadan, syaitan kembali dilepas dan kembali mendekati kita. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Mereka, syaitan dan bala tentaranya, dapat melihat kita, tapi kita tidak dapat melihatnya. Kita tidak dapat melihatnya, sehingga tidak sedikit dari kita tertipu oleh syaitan. Bahkan nenek moyang kita, asal muasal kita, Nabiullah Adam alaihissalam, gara-gara mengikuti langkah-langkah, kiat-kiat, tipu-tipu daya dari syaitan, sampai dia terlupa bahwa syaitan adul laka, adalah musuh bagimu, wali zawjik, dan bagi istrimu. Pala yukhrijannakuma minal jannah. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Allah sendiri yang peringatkan. Tetapi walillahi fi ibadihi syu'. Allah punya urusan dengan hambanya. Di balik segala peristiwa ada hikmahnya. Mudah-mudahan di antara kita ada yang menarik hikmahnya dan selamat dari tipu dayanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan. Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam Islam secara sempurna dan menyeluruh. Jadi pada asalnya yang menyelamatkan kita adalah serius dan fokus menjalankan Islam di segala bidang dan sisi kehidupan, dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan yang mengajak kita keluar dari Islam, walaupun atas nama Islam, walaupun atas nama rahmatul Islam, walaupun atas nama kebaikan Islam. Sesungguhnya syaitan telah menipu Nabi Adam alaihissalam dengan ucapan, manahakuma rabbukum an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Adam, ingat, saya lebih tua dari kamu, saya lebih berpengalaman daripada kamu, saya lebih tahu, lebih tajam analisanya, lebih paham maksud daripada perintah Allah dan larangannya. Karena memang iblis lebih tua, iblis lebih lama, iblis sampai digelongkan seperti malaikat karena rajinnya beribadah. Sehingga Adam pun terpedaya. Betul juga, mungkin ada rahasia di balik larangan ini. Dan inilah yang dikatakan oleh syaitan, bahwa rahasianya saya yang pegang. Manaha rabbukum an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Saya, Allah tidak melarang kalian berdua, hai Adam alaih Adam dan Hawa, kecuali
Kecuali illa an takuna malakaini, kecuali karena kalian tak diinginkan Allah jadi seperti malaikat. Sebab kalau kalian dekati pohon ini, kalian seperti malaikat. Allah, sejelas itu perintah Allah kepadanya, wala taqraba hadhihi syajara, jangan kamu dekati pohon ini, fatakuna minal zalimin, nanti kamu akan jadi orang zalim. Ini kata Allah. Lalu datang syaitan mengatakan, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakain. Allah bilang kamu dekati, kamu zalim. Syaitan bilang kalau kamu dekati, kamu akan kekal di surga. La haula wala quwata illa billah. Langkah-langkah syaitan memang luar biasa kaum muslimin. Ketika Nabi SAW mengatakan, ketika kalian melihat banyak perselisihan dan perbedaan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di, peganglah oleh kalian sunnahku supaya kalian jangan berpecah, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Lalu datang bisikan-bisikan lain, kalau kita tegakkan sunnah akan memecah umat. Khutwatus syaitan. Lalu Allah Nabi katakan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di. Aku tinggalkan bagi kalian dua pusaka, bila kalian berpegang teguh kepada kedua-duanya, kalian tak akan sesat selamanya. Lalu datang khutwatus syaitan, mengajak kita kalau kita memahami, ngambil dari Al-Quran dan Sunnah, kita akan tersesat. Ngambil dari syekh dan si ini dan sebagainya. Khutwatus syaitan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, wa la tattabi'u khutwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ma nahakuma rabbukum an hadzikum asyjarah illa an takuna malakain aw takuna min al-khalidin. Allah bilang kalau kalian dekati kalian zalim. Iblis bilang kalau kalian dekati kalian jadi malaikat dan kalian kekal di surga. Subhanallah, syaitan dahsyat langkah-langkahnya. Syaitan dahsyat syubhatnya. Apa obatnya kaum muslimin? Seriuslah masuk Islam. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuk Islam dengan sempurna. Keyakinan, keyakinan Islam. Ibadah, ibadah yang sudah ada di masa Islam zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Muamalah, laksanakan muamalah Islam. Akhlak dan adab, akhlakul Islam. Kalau ini kita pegang teguh, insyaAllah khutwatus syaitan akan jauh dari kita. Bila kita tahu bahwa Nabi SAW memerintahkan kita solat lima waktu, dan siapa yang mengerjakan solat lima waktu tepat waktunya, sesuai syarat dan rukunnya, menegakkan sunnah-sunnahnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan dan keridhaan dari Rabbnya. Lalu datang khutwatus syaitan menjauhkan kita dari solat kita dengan berbagai alasan, bahwa tugas-tugas kita adalah kewajiban. Salat berjamaah di masjid adalah sunat, anjuran. Hanya berapa banyak umat Islam menjauhi rumah Allah menegakkan salat-salatnya di situ. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu kaum muslimin, pelajarilah agama ini, seriuslah menekuni, karena syaitan sangat pintar dan cerdas untuk membedahi kita. Barakallahu li wa lakum fil kitab wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah, wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu kana lil awwabina ghafura.
Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi ula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh abduhu wa mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Amma ba'd, fa'usikum ayyuhal muslimuna bittaqwa fa'innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah, ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa kunu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, qum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'u khutuwatash syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Para ahli tafsir mengatakan Allah tidak mengatakan jangan ikuti syaitan, karena tak satu pun kita yang beriman pada Allah dan hari akhirat yang telah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kecuali tahu bahwa syaitan itu musuh. Seperti tahu kita hari ini bahwa tidak satu pun orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ingin memalingkan kita dari agama ini. Tetapi oleh sebab itu maka tidak akan ada orang yang akan mau langsung mengikuti orang yang memusuhi. Tidak ada. Oleh sebab itu dilarang mengikuti langkah-langkahnya. Kita tidak akan mengikuti, oh berkawan sama syaitan, tidak mungkin. Bahkan kita selalu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitan, berlindung kepada Allah pada syaitan. Tetapi tidak sedikit kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Di antara langkah syaitan menghiasi zina sebagai hak asasi manusia. Bila ada pejabat misalnya menikah lagi, apa yang disebut dengan nikah siri misalnya, bila kedapatan terancam dicopot jabatan. Tetapi bila dia mengaku hanya berzina atas dasar suka sama suka, atas nama hukum dan hak asasi manusia, tidak berhak dicopot jabatannya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menikah dengan sah dengan wali dan saksi tapi tak tercatat, dianggap pelanggaran yang super dahsyat sehingga dicopot dari pejabat. Tapi bila dia mengaku berzina misalnya atas dasar suka sama suka, maka dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati. Bila ada orang yang terlambat menjalankan tugas karena menunaikan salat atau melaksanakan amanat agama, dianggap sebagai orang-orang yang kaku beragama. Adapun orang yang meninggalkan agamanya demi menjalankan tugas yang bisa diundur, dianggap sebagai orang-orang yang terkemuka dan dan luas dalam beragama, syaitan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, bila ada pejabat atau pemimpin suatu daerah mewajibkan warga anak buahnya yang muslim untuk menjalankan apa yang harus diyakini dan dilakukan, dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman. Tapi bila membebaskan, maka dianggap sebagai suatu kemajuan, khutuwatus syaitan. Dan bermudah-mudahan dalam masalah subuhan yang makruh-makruh adalah termasuk khutuwatus syaitan.
Karena kalau sudah biasa beringan-ringan dalam yang makruh, sekali-kali menyentuh yang haram, dan akhirnya terbiasa khutwatu syaitan, dan memudah-mudahkan yang sunat-sunat biasa meninggalkannya dengan sengaja tanpa beban, akhirnya mulai melambatkan yang wajib-wajib, dan akhirnya terbiasa pula meninggalkan khutwatu syaitan, memakan harta yang syubhat, berangsur-angsur akan membuat terbiasa memakan yang haram. Khutwatu syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwah. Syaitan itu adalah musuh, maka jadikan dia musuh. Subhanallah. Musuh kadang-kadang tidak dianggap musuh, tapi musuh kata Allah, anggapnya musuh kalian. Dan obatnya adalah udkhulu fis-silmi kaffah. Kenali agama ini, karena orang dulu sekali duduk dengan Nabi langsung menjadi Muslim sejati, dan besok menjadi dai yang membawa orang kembali ke fitrah yang suci. Tapi hari ini kita umat Islam sejak lahir. Kita umat Islam sejak lahir dan senantiasa mungkin hadir di pengajian, tetapi belum juga tertarik untuk masuk Islam secara kafah, karena khutwatu syaitan yang melambatkan semangat kita, yang melambatkan langkah kaki kita menuju ketaatan, dan selalu mundur bahkan maju berbuat kemaksiatan. La tattabi'u khutwatus syaitan. Kembalilah kepada Islam. Pelajari agama ini, serius beragama dan fokus kepadanya. Dan alhamdulillah, di saat umat Islam benar-benar serius beragama, Allah serius memberi mereka kemajuan dan pertolongan. Allah serius memberi mereka perjanjian dan pertolongan. Lihatlah kapan umat Islam diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kekuatan yang disegani, di saat mereka benar-benar menjalankan agamanya. Kapan mereka jadi ekor? Yang namanya ekor selalu di belakang, di saat mereka tidak serius mengurus agamanya. Bagaimana tidak serius? Urusan duniawi harus spesialis. Kepala rumah sakit harus mengerti kesehatan. Bidang hukum harus mengerti hukum. Ekonomi harus ahli dan pakar ekonomi. Tapi berapa banyak yang memimpin agama tidak pernah belajar agama, atau tidak serius mempelajari agama? Bagaimana kita akan dimuliakan Allah? Kita sendiri tidak menganggap serius yang harus kita muliakan itu. Innal Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu selalu tinggi, takkan ada yang bisa mengatasi. Tapi di saat kita meninggalkannya, kita terjerumus dan terjatuh ketinggalan di belakang sekali, dan akhirnya kita dianggap atau tidak dianggap sama sekali. Allahumma ruddana ilal islami raddan jamila. Allahumma ruddana ilal islami raddan jamila. Allahumma inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa amin ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hidayat ridaka wal jannah wa ma yuqarribu ilayhi min qawlin aw amal. ونعوذ بك من النار وما يقربنا منه وما يقربنا إليه من قول أو عمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم اجعلنا متعافين. اللهم اجعلنا متضامنين. اللهم اجعلنا متكافلين. اللهم اجعلنا متحابين فيك يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق. لا يعذنا من سيئها إلا أنت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق.
Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyanah. Allahumma aminna fi awdanina. Allahumma aminna fi awdanina Indonesia. Allahumma aminna fi awdanina Indonesia. Allahumma aslih a'immatana ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana ulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum.